Media sosial diebohkan dengan sebuah video yang memperlihatkan tiga acara berlangsung secara bersamaan dalam satu lokasi. Terlihat hajatan, pemakaman, dan penyembelihan kurban berlangsung di lokasi yang sama. Diketahui peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 10 Juli 2022 silam. Video viral itu pertama kali diunggah oleh akun TikTok Dimas Firmansyah, usia 19 tahun. Saat dikonfirmasi tim Tribun Network, Dimas menceritakan kisah di balik video tersebut. Dikatakannya ketika acara itu berlangsung di Cirende, Desa Godok, Kecamatan Karangpawitan, Garut. Kebetulan hari itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, sehingga saat itu sedang ada penyembelihan kurban, namun penyembelihan kurban itu dilakukan tepat di samping lokasi pemakaman, sehingga nampak orang-orang mengerumuni lokasi tersebut, ada yang sedang melihat penyembelihan kurban, ada pula yang sedang melayat. Sementara di ujung jalan ada janur kuning melengkung menjadi tanda acara hajatan pernikahan. Maka tak heran banyak mobil yang terparkir di pinggir jalan. Meski begitu, Dimas tak ingat ketika acara tersebut berlangsung pukul berapa. Yang jelas ketika acara tersebut dapat berjalan dengan lancar meski terselenggara secara bersamaan. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun WOW Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!